Anak SMP, anak SMA sekarang lihat nih. Sebuah unggahan video memperlihatkan polisi lalu lintas yang sedang memberhentikan pemuda yang tidak melengkapi surat kendaraannya di Bandung viral di media sosial. Dalam video, pemuda itu tampak cuek saat pihak kepolisian menasehatinya. Pemuda itu bahkan terlihat menelepon seseorang yang diduga anggota kepolisian, yang juga dengan sebutan Aspri. Sontak video itu menuai beragam reaksi dari sejumlah netizen. Mereka geram dengan kelakuan pemuda tersebut. Salah satu akun media sosial Instagram, @momomedsos_official, mendadak ramai diserbu warganet dengan beragam komentar. Ini nih, calon-calon penerus bangsa kayak gini. Langsung telepon sana-sini. Nah, lihat nih. Ya, lihat nih. Nah, selamat. Ya. Cok, telepon. Gak tau. Ngomong, apa tadi kamu nanya apa? Gak tau. Kamu nanya apa?